Halo Re, apa kabar? Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel FBand. Pada kesempatan kali ini langsung saja Re, kita akan melanjutkan lagi dan meneruskan lagi game Plants vs Zombie Garden Warfare 2 ini teman-teman. Dan kemarin itu kita sudah mendapatkan beberapa skin karakter yang baru yo. Contohnya di sini yang sudah kita pakai yaitu Frozen Citron ini teman-teman tuh. Sekarang tembakannya Frozen Citron ini es seperti ini yo Re, tuh keren banget. Rek, mantap ini Frozen Citron teman-teman. Dan tidak hanya itu, kemarin kita juga mendapatkan skin Alien Flower kalau nggak salah ya, dan beberapa aksesoris untuk karakter Kernel Corn. Coba kita cek email lagi teman-teman, sepertinya tidak ada yang baru lagi yo. Oke lah, nanti saja wis. Kemarin kita dapat dari gift yo Rek yo, skin-skin atau aksesoris-aksesoris tersebut teman-teman. Dan tidak hanya itu, kita kemarin juga mendapatkan apa namanya, beberapa koin teman-teman. Nah di sini kita bisa gunakan koin-koin ini untuk membeli karakter lagi sih sebenarnya, untuk ini yo Rek yo, membeli stiker yang ini supaya kita mendapatkan super rare karakter teman-teman, entah itu karakter zombie atau karakter plants. Coba saya mau buka ini satu deh, siapa tahu bisa dapat karakter yang bagus teman-teman. Coba yo kita buka teman-teman, mudah-mudahan saja dapat karakter yang bagus. Oke, kan dapat tapi zombie Rek, bukan plants teman-teman, tapi lumayan lah, karakter unlock, lumayan. Oke, ini kencangan banget Rek, sumpah. Kita kecilin dulu. Nah, udah segini aja. Terus saya mau beli ini juga teman-teman supaya kita dapat banyak minion, dan kita bisa gunakan minion-minion seperti ini untuk nanti bertempur dengan zombie yo Rek yo. Oke, beli lagi deh. Jangan ini, bukan salah. Ini 20.000. Aduh, mahal banget. Oke, kita beli minion saja ya Rek ya. Untuk karakter-karakter nanti saja kali ya, kita kumpulkan lagi koin-koin kita teman-teman, karena di sini saya masih memakai karakter yang baru yaitu Frozen Citron ini. Jadi saya mau pakai ini dulu saja. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan misi, di mana kita akan misi di tempatnya Agent Citron ya kan. Kita pakai Frozen Citron, misi dari Agent Citron teman-teman. Ini yang Citron yang asli ya, atau yang versi original lah. Nah kalau yang kita pakai ini yang sudah versi Frozen, mantap. Apakah nanti berefek ke zombinya teman-teman? Karena di sini kan tembaknya tuh lihat es begini Rek. Mudah-mudahan saja berefek ke zombinya yo. Ini masih kencangan banget suaranya sumpah. Kita kecilin dulu teman-teman. Oke sip, sudah gini aja. Nah pas. Oke Rek, langsung saja. Di sini tinggal dua misi lagi yang belum kita selesaikan dari Agent Citron. Hey Spacey. Nah ini dia teman-teman, tinggal dua misi ini. Langsung saja kita mulai misi yang ketiga. Dapatnya 2500 koin aja, dikit-dikit banget yo. Oke, just got trip on a most wanted bounty. An old mercenary buddy of mine is hot on trail and may need some help. You should meet up with him and see if you can lend a hand. This could be our lucky break. You finally get a real chance to show me what you can do. Alright, langsung saja wis. Katanya kita akan menolong salah satu kawannya dia yo. Kita lihat saja teman-teman, kita akan kemana lagi ini. Oke, kita masih ada di kawasan dari zombie dan juga plants ini yo Rek yo. Dan objektif kita di depan sana itu sepertinya kita akan ke markasnya zombie atau ke wilayahnya zombie ini teman-teman. Wah, coba kita lihat yo, apakah berefek tembaknya. Oh tidak Rek, tapi lebih sakit yo. Apa? Mau, aduh, kena lagi. Belum, udah kena satu hit saja saya ini teman-teman. Oke, langsung kita maju lagi. Ternyata tidak berefek ke zombinya teman-teman. Cuma efek tembakannya saja lebih keren yo. Efek SS begini. Oke, mumpung mereka masih jauh, kita tembak saja dari kejauhan ya kan. Tembak gini kon. Ah, ayo. Matilah. Bro, gak mati-mati, dia kuat banget teman-teman. Oh, bre. Beku yo. Itu tadi beku bukan sih? Dia sempat terdiam sebentar loh. Aduh, kon copot kon, palamu kon. Oke, ada dari kanan, maju dikit teman-teman. Ada yang dari kiri lagi tadi, mana yang dari kiri tadi Rek? Saya lihat tadi. Oh ini apa yo? Bukan. Mana yo? Tadi dia di sini teman-teman. Kok hilang? Coba kita lihat ke bawah. Gak ada loh pak. Oke lah. Oke, langsung saja wis, kita makan maju untuk ke objektif kita teman-teman. Kita akan menolong kawan dari Agent Citron. Wow, saya tidak pernah kesini Rek. Ini baru pertama kali saya kesini. Oh, ini dia Rek. Wah, ini dia teman-teman. Temannya Agent Citron. Wow, keren banget karakternya yo. Wow, keren banget Rek, sumpah. Wow, am I glad to see you. The name is Iron Paul. Wow, nama dia Iron Paul. I was chasing a bounty, but man, he was a tricky one. I messed up and ended up getting captured. Wah, dia ditangkap yo.
Now that you are here, we can take him down as a team. But you gotta push me out of here first. That robot guard over there has the key. Okay, kita harus mengambil kuncinya dulu ya untuk membebaskan Iron Ball. Go get the key and get me out of here. Wait here. Mana? Mana sih? Oh, itu dia. Wah, kita harus mengambil kuncinya dari Robo Zombie katanya. Aduh, itu saya ingat saya kemarin Robo Zombie itu, waduh, susah rek untuk dikalahkan rek. Tebel banget itu nyawanya dia rek. Oke, kita harus jurus kali ya. Oke, itu dia. Sini kau, sini kau. Aduh, mau jurus. Dekat sini. Nah, ini dia. Wow, mengerikan dia rek. Oke, jurus. Aduh, cuma 10 damage-nya loh, Pak. Oke, kita shield. Haha, bukan. Mantap juga ini. Apa skinnya teman-teman? Mau apa kau? Saya punya shield, bro. Mau apa sih? Mau apa? Ayo, cepetan. Ini tembakan es bisa panas juga ternyata. Bisa overheat juga. Kita pakai shield. Masih aman. Ayo. Mau kemana kau? Nah, beku. Mantap. Banyak koinnya, teman-teman. Ambil dulu koinnya. Dan kita ambil kuncinya. Sip. Misi pertama sudah selesai. Tinggal kita membebaskan siapa tadi? Iron Ball, yuk. Free Iron Ball. Oke, siap. Bro, saya datang, bro. Saya membawa kuncinya, bro. Ini dia, bro. Kamu tidak usah khawatir, bro. Unlocking dulu, bro. Mantap. You found the key. Nice work. Now let's go find the bounty. I saw him heading towards the dogs. Let's roll out. Oke, let's roll. Kau yang memimpin, bro. Saya tidak tahu jalannya. Haha, sekarang kita punya kawan di sini, teman-teman. Tidak sendirian lagi, yo. Mantap lah. Apa tuh? Aduh, kaget saya. Tiba-tiba ada dua zombie yang menghadang jalan kita, teman-teman. Mantap. Oke, kau duluan lah. Dia senjatanya keren banget, teman-teman. Lihat. Saya pengen jadinya punya skin kayak Iron Ball ini, rek. Sumpah keren banget, yo. Tuh, meledak-meledak gitu, eh. Senjatanya meledak-meledak, rek. Mampus, kon. Biar Iron Ball yang diincar, terus kita yang nembak saja, yo. Weh, aduh. Dia lagi. Nah, kon, meledak, kon. Itu menyebalkan itu zombie-zombie yang mengendarai UFO itu, teman-teman. Ini apa ini? Oke. Kacin. Dia lagi sekarang. Dia punya skin yang baru. Dia punya armor yang baru itu sepertinya. Kan? Dia punya pesawat udang itu sepertinya, teman-teman. Oke, kita pakai shield saja. Waduh, nyawanya dia panjang banget. Teman kita mana lagi itu tadi? Si Iron Ball. Iron Ball mana sih? Oh, itu dia. Dia maju duluan, rek. Oke, kita dari sini saja kali ya. Kita dari kejauhan sini, teman-teman. Majulah. Tapi nggak ada ini, rek. Apa namanya? Nggak ada perlindungan kayak begini, teman-teman. Oke, kita dari sini saja kali ya. Oke lah, biar Iron Ball saja yang maju. Apa itu? Kaget saya, teman-teman. Apa itu, rek? Di laser. Oke, tembak. Kena. Kena lumayan. Aduh, kena lagi saya. Di laser lagi. Akurat banget tembakannya dia, yo. Wait. Take cover dulu, teman-teman. Dia lagi mengincar Iron Ball tuh. Kita tembak-tembak ini. Kesempatan kita, teman-teman. Di laser lagi. Aduh, sakit banget sih. Kena lagi loh. Apa itu? Dia bisa mengeluarkan gelombang-gelombang gitu. Sakit, bos. Bos. Oke, kita pakai shield lagi, teman-teman. Mau kemana kau? Mau lari kemana dia, rek? Oke, kita aman pakai shield sih. Dia kesini. Oke, tak maju juga saya. Ayo, kalau berani kau. Walaupun saya pakai shield di sini, tapi tetap ini yo berkurang damage kita. Nyawa kita. Kita menang. I know who to call next time I go fishing for shrimp. Shrimp kepau. Now that was some prime time bounty hunting. Maksudnya? Oke, berhasil apa yo? Terus kita harus ngapain lagi sekarang? Quest complete, dapat 2500 dan dapat achievement. Mantap, bro. Dapat achievement, teman-teman. Misi ketiga sukses dari Agent Citron. Oke, rek, langsung saja. Alat dia canggih banget. Oh iya, dia dari masa depan ya kan? Kemarin dia bercerita ke kita kan dia dari masa depan, yo. Keren rek alatnya, rek. Oke, rek, langsung saja wis kita akan misi yang terakhir ini dari Agent Citron. We made a good team newbie. Here's super cool badge, you've earned it.
apa nih? Dapat bro. Di sini ada berapa bits ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah mendapatkan 2, berarti ada 7 bits. Apa jangan bilang di sini ada 7 ini, right? 7 chapter, teman-teman. Kayaknya sih gitu. Oke, langsung saja kita akan misi yang terakhir. Apa ini? Citron has a reward for you for all your hard work. Oke. Hadiah apa itu? Thanks for the help. Always remember. Orange rhymes with victory. Now go see the next leaf agent. Oh yeah. And there's a chest downstairs that's got your name on it. Oh. Oke, sudah selesai sepertinya ya. Coba kita ini lagi. Oh my, this is embarrassing. You have too many active quests in your quest log. Please remove a quest and come back and talk to me. Oh, jangan bilang ada misi lagi, Rek. Bentar. Udah objektif. Itu dia, teman-teman. Oh, saya pikir yang di sini. Ternyata, itu yang di mana itu? Loh. Oh, bisa masuk ke sini, Rek. Nah, ini dia. Bisa dibuka nggak? Bisa. Dapat apa? Dapat banyak koin. Dan apa ini? Apa ini, teman-teman? Ini yo. Apa namanya? Aksesoris yo. Aksesoris, Rek. Keren sih. Oke. Bro. Gak bisa keluar lalu saya. Oke, itu objektifnya di mana, teman-teman, ngomong-ngomong? Bentar. Di mana itu, Rek? Loh. Oh, jangan bilang kita harus keluar dulu dari sini. Kayaknya sih. Oke, coba kita keluar dulu ya, Rek, yo. Oh iya, benar sekali. Oke, teman-teman, sebentar sebelum kita ke apa agent-agent yang lain, coba kita ini dulu yo. Ini apa sih ini? Sticker book. Oke. Ini skin-skin dari karakter-karakternya yo. Oke. Banyak banget, Rek. Oke. Sebentar, teman-teman. Kita ke quest board dulu. Coba kita kurangi beberapa quest kita yo. Susah banget untuk menyelesaikan set quest ini, Rek. Ini loh. Set quest ini loh. Oh, tapi ini udah mulai ini sih. Ada progress, teman-teman. Tapi ini susah banget. Achieves a score of 25 or higher at the Bullseye Boot Blast. Di mana itu? Ini apa? Event quiz 25 Conhead Zombie. Get 5 heal assist as any sunflower. Achieve at least an A plus grade at crazy target range as any B shooter. Ini kali ya, kita cancel dulu, teman-teman. Oke, cancel. Sip, sudah. Sebentar. Kita harus ngapain lagi nih? Enaknya sekarang ya, Rek. Kita beli apa? Beli karakter lagi, teman-teman. Beli stiker yang untuk mendapatkan karakter, Rek. Uang kita ada 250.000 sih. Saya sebenarnya pengen ngawet-ngawet koin kita, Rek. Tapi buat apa juga diawet-awet, bro? Tapi siapa tahu nanti muncul yang bagus gitu loh. Ini loh, Infinity Pack. This pack contain 3 item for infinity time containing scrums special along with possibility of party character sticker. Oke. Yang paling ini sih, ini ya, Rek, ya. Okelah. Oke, Rek. Coba kita kembali lagi ke Agent Citron, teman-teman. Siapa tahu dia punya misi lagi untuk kita, teman-teman. Sebentar ya, kita tak kesana dulu. Sebentar. Oke, sudah sampai di sini. Coba kita. Kok masih nggak bisa? Ya udahlah. Ternyata tidak bisa, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan misi ke agent yang lainnya saja. Apa kita ganti karakter dulu ya? Bolehlah, kita ganti karakter dulu lah. Kita pakai karakter yang lain, Rek. Kita pakai Kernel Corn lagi ya, boy. Kernel Corn itu kuat sih selain Citron ini, teman-teman. Coba yo. Kita ganti karakter dulu. Ini loh. Kemarin kita sudah memodifikasi karakter ini, Rek, tuh kan. Tuh, banyak ini, Rek. Banyak item yang baru. Jadi keren gini karakternya, teman-teman. Oke lah, kita pakai agent apa namanya ini? Kernel Corn saja, teman-teman. Untuk ability kita juga kemarin mendapatkan satu ability ini yang kayaknya ini lebih damage-nya lebih besar ya daripada yang ini, teman-teman. Oke lah, langsung wis kita pakai Kernel Core. Exit. Iya, maksudnya kita pakai ini, bro. Oke, nah ini dia. Jangan di-exit langsung ya. Keren loh. Jadi mantap gini karakternya. Ini apa ini? Oh, multiplayer ya. Pas ya, teman-teman. Oke, wis, langsung aja kita akan pergi ke tempatnya agent-agent yang lain, teman-teman. Di situ ada dua agent lagi, yaitu agent ini kayaknya si Kernel Corn ya kan. Kalau ini agent Rose. Apa kita ke sini dulu? Terus ini buat yang terakhir saja, teman-teman. Ya wis lah, bolehlah. Kita ke sini dulu saja. Activate. Mantap. Portalnya sudah terbuka dan kita langsung masuk saja ke tempatnya
Agent Rose. Wow, tempatnya bagus banget, teman-teman. Ini bawah sini ada apa nih? Bisa masuk sini enggak? Enggak bisa. Wih, lucu banget nih, Rek. Lucu banget, teman-teman. Boneka dari Agent Rose. Iya enggak? Iya kayaknya ya. Oke, langsung aja, wis. Dia punya singgasana yo ini yo. Nah, ini kalau kita berhasil menyelesaikan misinya, kita bakal dapat peti yang ada di dalam situ, Rek. Mantap itu. Oke, langsung aja, wis, kita akan bicara dengan dia. You finally arrive. I've been entrusted with educating you in ways of a leaf agent. But I fear you may not quite be up to the task. We shall see soon enough, I suppose. Nah, ini dia. Ada 4 misi lagi ya, seperti Agent Citron tadi, teman-teman. Langsung saja kita akan misi yang pertama. Special Ops, go to the Coliseum and defeat Baron von Betz, who has the one that rose 6. Oke, langsung saja. I had a vision of a one ini apa, Bre? One atau one ya, itulah pokoknya. With immense power, it may prove. Aduh, ini bahasa Inggrisnya terlalu ini, Rek. Nggak begitu saya mengerti ini. The one I speak of is called the one is with spell, and from what I have read, it is truly ancient. It is in the hand of a vampire zombie, but he is in fact Gak penting menurut saya. You must go at once to place known as the Coliseum. Acquire the one, bring it back to me so I may study it further. Oke, langsung aja kita akan disuruh mendapatkan sesuatu ya dari siapa tadi namanya? Lupa saya. Wah, kita akan bertarung di sini, Bro. Nah, kita pakai Agent Colonel Cord. Atau pakai ini, Rek. Sunflower ini, teman-teman. Ini loh. Ini yang kemarin kita dapatkan, Rek. Customization-nya. Ini lucu ini itu. Oke lah, kita pakai ini saja, teman-teman. Colonel Cord. Langsung saja, wis. Sip. Mudah-mudahan di sini kita dikasih. Nah, ada ini, Bro. Kita tidak sendirian di sini. Wah, tempatnya keren banget, Rek, yo. Zombie vampire are close beyond your guard. Oke. Keren, Rek. Plant a garden, draw the vampire out. Oke, sebentar. Kita panggil ini Frozen Citron 1. Terus untuk heal kali ya, yaitu sunflower, teman-teman. Atau kita panggil ini Rose. Oke. Dia yang memberi kita misi, dia juga yang membantu kita di sini. Sama satu lagi pea shooter. Saya pengen lihat ini pea shooter ini kemampuannya seperti apa, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan maju ke depan sana. Waduh, tempatnya luas banget lagi dan keren banget, lihat tuh. Wow. Oke, maju saja, wes ya. Kita akan ke apa objektif kita, teman-teman, di depan sana. Tempatnya sumpah keren banget, Rek. Nah, itu dia, teman-teman. Mana teman-teman kita? Oh, itu dia. Ayo, Bro. Cepetan, Bro. Jadi kita di sini berbeda-beda ya, Reo. Tanamannya ada Citron, ada Pea Shooter, ada Rose, dan kita sendiri yaitu Colonel Core. Mantap. Aduh, ini kita bisa dikelilingi, Bro. Zombinya bisa datang dari mana saja ini, lihat. Oke, coba kita plan dulu di sini. Sip. Ah, kita harus defend lagi sekarang ini, teman-teman. Oke, kita defend di sini. Untung saya tadi udah beli beberapa minion, yo. Oke, kita taruh-taruh dulu. Ini satu lagi. Nah, itu ada dua lagi, teman-teman. Kita taruh pea shooter. Dan satu lagi ini apa ini? Electricity, Bro. Oke, coba kita pasang minion yang ini. Wow, keren banget ya, Rek. Oke, 13 detik lagi. 12, 11, 10, 9, 8. Dan wave-nya akan muncul sebentar lagi, teman-teman. Aduh, kita harus dari mana ini enaknya, Rek? Dari sini kali ya. Atau dari ini kita pasang juga, teman-teman. Nanti deh, nanti. Siapa tahu zombinya muncul dari situ, Rek. Oke, quest wave 1. Waduh, dari situ, Rek, zombinya, Rek. Dia bakal keluar dari mana itu? Bentar, yo. Kita lihat dulu. Oh, saya pikir zombie nih, kaget saya. Bentar. Zombinya masih di luar ini, teman-teman. Mana sih? Itu dia. Langsung tembak ame Colonel Core nih, Rek, ya. Maju kau. Reload. Aduh, itu yang menyebalkan itu.
Wait, reload dulu. Nah, kon. Oke. Bentar. Ini nembak zombinya tadi mana? Oh, itu dia. Ah, mati. Oke. Aman. Oh, ada lagi. Itu yang nembak-nembak itu, Rek. Menyebalkan, Rek. Oh, nembak-nembak. Dia nembak-nembak lupa. Oke. Kon. Apa itu? Oh, teman-teman kita. Kaget saya, teman-teman. Tuh, reload. Lihat, cepetan. Ah, kon. Mantap, minion-minionku. Gitu, mata. Dia mumpul loh. Kenapa dia bisa terbang gitu, bro? Oke, ada lagi di situ, teman-teman. Oke, kita pasang jebakan kali ya. Makan itu. Ah, kon. Oke, mantap. Ya, sayang banget, Rek. Nggak ada zombie yang kena. Tadi saya sudah melempar itu lagi. Oke. Wave 2. Aman. Kita pasang lagi kali ya di sini, teman-teman. Kita pasang ini, mantap ini, Rek. Sumpah. Ascend its power. Oke. Aduh, a huge wave is approaching. Aduh. Bakal banyak ini kayaknya zombinya, Rek. Kita lihat saja, wis. Dari mana? Apakah dari situ? Oh, benar. Nah, kon. Makan itu. Aduh, itu yang nembak-nembak api, Rek. Berbahaya banget. Kon, wow, dijatuh. Oh, mantap, Rek. Tepat sasaran, bro. Jurus saya tepat sasaran, teman-teman. Ah, aduh, gak mati lagi. Ayo reload cepetan. Nah, mantap. Sudah. Nah, gimana? Aduh. Matilah. Oke, sip. Eh, ada yang mendekat, yuk. Mana? Oh, gak ada, oke. Eh, saya pikir zombie. Oke, mana lagi, sih? Dari mana? Oh, itu dari situ udah banyak, teman-teman. Oke, sabar. Pelindung. Zombinya ada di kambing. Oke, sebentar. Oh. Dari sini. Oh, kon di listrik, kon. Mantap banget itu minion kita yang listrik-listrik tuh, Rek. Tuh. Mantap, bro. Waduh, ada yang nyawanya panjang. Ah, oke. Sudah. Aduh. Oh, jurus. Aduh, nggak kena, Rek. Hentikan, bro. Minionku jangan diapa-apain. Oke. Reload. Sabar. Dari mana lagi? Ayo. Oh, dari situ. Bro, bantu saya defend di sini, bro. Banyak banget ini. Waduh. Oke, maju kau. Tak jurus ngede, kon. Ah, gak kena, Rek. Lumayan. Dapat satu. maju kau. Gak kena. Kon. Listrik, kawan. Kita pancing saja ke sini zombie-zombinya, ya kan? Biar minion-minion kita yang menembaki mereka juga, teman-teman. Tuh, seperti itu. Tidak akan bisa kau menyentuh saya, bro. Dari mana? Dari situ, Rek. Dari situ aman. Dari sini. Oke, apa ini? Alot banget, sumpah. Waduh. Oke, itu. Oke. Jurus. Nah. Oke, sini kau. Kon. Oke. Aduh, ditembak. Ah, ini nih yang nembak-nembak api. Oke, level up. Sabar. Aduh, minion saya mati satu, Rek. Kon. Duh, tolong. Gak ada yang bantu saya ini, teman-teman. Mana lagi? Zombie-nya mana lagi? Oke, wave complete. Dikeroyok dari segala arah saya, Rek. Lu ada yang mati dari di sini. Oke, kita isi lagi pisuter. Oke, di situ juga deh. Jangan deh. Iya deh, jangan. Aduh, bentar lagi nih. Nah, quest boss. Quest boss maksudnya. Kok quest boss? Ini dia, teman-teman. Oke, kita pasang saja kali ya. Di sini, teman-teman, pisuter. Wow. Sumpah, apa? Oke, jurus, cepetan. Wow, aduh, ditembak. Oke, mana bossnya? Dia. Ah, gak kena. Oke, ayo. Mundur. Wah, itu dia. Vampir zombinya, teman-teman. Oke, kita fokus ke saja ke bossnya, yore, yo. Kenapa nih? Aduh, pas saya jurus, hilang dia. Kurang ajar, emang.
itu dia teman-teman. Tembak. Wah. Mana? Sumpah banyak banget lihat. Ya, kon. Hati kon. Bro, santai bro, enggak nyantai musuh rek, sumpah. Mana sih bosnya? Aduh, hilang-hilangan terus dia. Tak jurus ngene, kon. Mampus, kon. Oke, cepetan. Jurus itu juga. Oke. Aduh, dia hilang lagi. Pas saya jurus, teman-teman. Kelamaan jurusnya yo, munculnya. Kon, mampus, kon. Oke, mana bosnya? Oh, itu dia. Wah, kaget saya, sumpah. Mana? Oke, jurus. Kena enggak? Gak kena sepertinya, teman-teman. Oke, kita jurus lagi. Boom. Oke, kena. Lumayan. Mampus, kon. Komplit. Aduh, zombinya masih banyak, bro. Jangan senang dulu, bro. Wah, rusuh banget, sumpah. Oke. Ah, ini. Kon. Oke, belum mati yo. Hei, kau menyebalkan, sumpah. Dari mana itu? Oh, itu dia. Oh, ada lagi, rek. Bentar. Tinggal satu. Aduh, reload. Cepetan. Nah, kita jurus aja lah. Nah, kena lagi. Tembus loh, Pak. Oke, sudah. Ada lagi. Sip. Berhasil. Sumpah rusuh banget. Game ini tuh kalau semakin lama itu semakin rusuh banget, rek. Sumpah. We will pick you up. Be careful, little one. Oke. Okay. Sampai watuk aku. Mantap, berhasil misinya. Tadi saya dapat kayak semacam tongkat itu, kayaknya aksesoris untuk Rus ya. Kayaknya sih. Dapat 7.000, lumayan. Return to backyard. Oke, sebentar sebelum kita misi lagi, coba saya mau beli beberapa minion dulu deh. Yore yo. Bentar teman-teman. Kita kembali dulu, kita beli minion. Karena minion saya tadi udah kepake banyak banget, rek. Itu butuh banget itu minion itu, teman-teman, sumpah loh. Oke, sebentar. Ini dia. Kita beli beberapa minion. Uang kita masih banyak sih. Jadi tenang saja, teman-teman. Shred. Kita bisa beli langsung minionnya nggak sih? Kayak P-Shooter gitu, kita beli berapa gitu. Nggak harus begini, teman-teman. Bisa nggak? Kayaknya nggak bisa, yo. Harus begini apa emang, yo? Aduh, dapatnya zombie terus lagi. Ayo lagi. Bisa nggak sih, teman-teman? Beli minionnya langsung. Nggak harus beli stikernya kayak gini. Dapat apa kita? Dapat 3, lumayan. Satu lagi. Set. Gak apa-apa deh, kita dapat banyak banget minion untuk zombie ini, teman-teman. Nanti supaya kalau kita pas melaksanakan misi zombie, biar lumayan gampang ya, karena kita sudah mengumpulkan banyak minion zombie, rek. Sip, dapat. Banyak banget, rek. Dapatnya, rek. Lumayan. Oke, satu lagi. Set. Boom. Nah, oke, okay, sudah cukup. Sudah dapat lumayan banyak tadi ya. Oke, okay, langsung saja teman-teman. Satu misi lagi kali ya untuk part kali ini, teman-teman. Boleh deh. Kita langsung misi ke Agent Rose lagi. Kita masuk ke dalam portal. Dan kita akan misi lagi, teman-teman. Nah, itu dia. Misi yang kedua. So, you've returned. Ya iyalah. Rose needs you to get to test the new one and see what it can do. She will meet you in the field. Okay. Now that I have the one of sweet spells, I need to study it. At first glance, it appears that this one primary purpose is to conjure item from other place. We need to determine that one's potential. So let's head outside and rest it. Okay, alright, langsung. Power and potential. Sekarang kita bersama Agent Rose, teman-teman, untuk menguji ininya yo. Come here at once, let's try. Time is not ours to waste. Let's see what we can conjure with this one. Ini yo. Coba kita lihat. In fact, I'd like to see what you can do with it. Help me bring some beauty and elegance to this park.
We'll start with something easy. Remember, you control the wind, it does not control you. Start the magic. Oke. Kita ikuti saja dia. Nah. Oh. Kita harus ngapain ini? Conjure the barbecue. Terus? Tiba-tiba muncul, bos. Oh, gitu. Try something more elegant. Banyak banget yang bisa kita ini, rek. Banyak zombie tapi juga. Bro, tolong, bro. Oke. Okay. Okay, sebentar. Banyak zombie. Ya, aduh. Yang nembak-nembak ini menyebalkan. Ah, nggak kena lagi. Oke, okay, reload dulu lah. Sabar. Apa kau? Mampus. Dia mendekat terus, rek. Saya nggak bisa lewat. Oke. Teman, masih ada. Oke. Langsung aja, wis. Kita conjuring. Sip. Nah. Oke. Sebentar. Duh, ini zombinya banyak banget, sumpah. Oke, satu objektif lagi, rek. Ada zombie. Gak ada. Aman. Ada yuk. Waduh. Apa kau? Sini. Oke, sebentar. Oke, reload. Mereka dekat. Aduh, sakit banget. Mereka ini pakai pelindung kepala lagi. Jadinya alot banget, rek. Oke, kita kesana dulu kali ya. Yang jauh dulu, teman-teman. Sabar. Oke, ini dia, rek. Langsung. Sebelum ada zombie yang menyerang kita. Sip. Oke, sudah. Satu lagi itu sepertinya, teman-teman. Objektif kita. Satu atau berapa sih? Oh ya, satu lagi ya. Sepertinya. Oke, ini dia, rek. Yang terakhir ini sepertinya, bro. Sip. Disitu ada peti, rek. Bisa dibuka nggak itu? Bentar. Bisa nggak? Ya, nggak bisa. Let's see what this barbecue can do. Oke, kita harus kesana lagi, rek. Kita harus ngapain lagi nih sekarang? Oke. Kita harus ngapain ini? Kita harus menyalakan ininya. Terus? Komplit, terus? Kita harus ngapain lagi? Zombie to spoil our fun. It's what we need. Defend the barbecue. Aduh, ya. Mana? Dari mana? Aduh, apa ini? Zombie-zombie es gini, rek. Oke. Aduh. Sumpah kaget. Oke, sudah. Saya beku, Pak. Wah, ini berbahaya banget ini. Zombinya ini zombie es, rek. Mereka akan mematikan alat barbecue-nya. Oke, kita harus bertahan. Mana sih? Aduh. Bukan. Mana? Reload. Aduh, hati-hati. Oke, sudah. Aman. Loh. Zombie apa lagi tuh, bos? Waduh, bos, sekarang rek ya. Oke, sebentar. Sini. Makan itu. Oke. Jurus lagi. Boom. Kena. Langsung. Biar zombinya. Something has gone wrong. Apa itu? Kenapa? Kaget saya. Kok? That's not right. Back to the castle. Oke. Kita harus kembali katanya. Oke, quest complete. Tiba-tiba muncul apa itu tadi, teman-teman? Wah, saya nggak tahu itu. Kayaknya ada kesalahan dengan ini deh. Oke, teman-teman. Ini nanggung banget itu tadi mencuri apa? Misterius banget, rek. Kenapa nih? Ya. Bentar, teman-teman. Oke, saya sudah kembali lagi ke sini. Wah, itu tadi nanggung banget ya, misterius banget, teman-teman. Tidak diperlihatkan lagi apa yang terjadi selanjutnya. Kita langsung kembali ke kastilnya ya, rek. Wah. Oke, rek, mungkin untuk part kali ini sampai di sini saja dulu kali ya, karena ini sudah 30 menit lebih kita bermain game Plants vs Zombie Garden Warfare 2 ini. Kita selesaikan misi yang ketiga dan keempat. Kayaknya itu yang keempat, bukan misi ya, rek. Kita selesaikan misinya yang ketiga di part berikutnya saja ya, rek, dari misi dari Agent Rose ini, teman-teman. Wah, itu tadi
Saya masih belum tahu apa yang terjadi berikutnya, Rek. Kita lihat saja di part berikutnya, teman-teman. Untuk part kali ini mungkin sampai di sini saja dulu ya, Rek. Dan untuk setelah kita menyelesaikan misi dari Agent Rose, kita akan menyelesaikan misi dari Agent Colonel Korn ini, teman-teman. Sebenarnya saya pengen banget sih beli karakter lagi, teman-teman. Tapi itu tadi, Rek. Untuk mendapatkan koinnya susah banget, teman-teman. Jadi saya pengen mengawet-ngawet saja koinnya karena saya lebih mentingin untuk beli minion daripada beli karakter, Rek. Oke lah, kita lihat saja di part berikutnya seperti apa, teman-teman. Untuk part kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Dadah!